Hai dan Assalamualaikum, hari ini kita akan buat satu movie review horror, Perempuan Tanah Jahanam. Okay, movie ni directed by Joko Anwar. Dia pernah direct Pengabdi Setan. Okay, pelakon utama dalam movie ni ada Tara Basro, ada Marisa Anita, ada Aryo Bayu dan juga Christine Hakim dan ada few lagi lah. Okay, sinopsis pendek untuk movie ni, Maya lakonan Tara Basro, ditemani Dini lakonan Marisa Anita balik ke kampung Maya ni untuk mendapatkan balik harta peninggalan keluarga Maya. Walaupun dia tak tahu sangat pasal keluarga dia ni, tapi yang dia confirm yang diorang ni ada harta. So dia balik kampung tu untuk mendapatkan harta peninggalan diorang lah. Tapi diorang tak tahu yang kampung yang diorang akan tempuh tu penuh dengan misteri dan sejarah hitam lah. Okay, expectation untuk movie ni agak tinggi sebab aku pun follow Joko Anwar punya IG. So overall yang aku dengar daripada Indonesia nampaknya macam well received lah kan. And overall aku rasa this is a good creepy horror movie ya. Okay, kita pergi dekat apa yang aku suka tentang movie ni. First of all, dia punya opening scene actually is quite good lah. Opening scene tu memang set up nicely ya untuk the whole movie. Okay, lagi satu benda yang aku suka adalah dia punya story. Story dia aku rasa is well written. Aku rasa most of the part memang solid. Cerita dia nampak basic pada awalnya, tapi makin lama aku tengok movie ni makin kompleks lah cerita dia kan. So aku suka dia punya story ya. And also kau tak boleh ignore dia punya set, dia punya tone, dia punya colour, dia punya looks and feel. Basically the whole production, I mean, gempak lah. Memang aku rasa gempak gila. Dia punya level of creepiness tu memang tinggi lah bagi aku. Sebab the whole movie, especially time malam, memang diorang lead kan warna oren tu. Kena lah, memang kena sangat lah dengan cerita tu, dengan apa yang nak disampaikan tu. Memang kena. And kau terasa lah, terasa betul kau ada dekat kampung tu. And kau terasa yang something bad will happen soon. Okay, untuk cerita seram macam ni, apa level dia punya horror kan? Bagi aku, this is more towards to creepy and gore punya horror lah. So, kalau korang bukan jenis yang tu, korang lebih suka jump scare, ini definitely bukan korang punya movie. Dia memang mementingkan ke arah creepiness tu lah. And personally untuk aku, memang aku suka benda tu. Most of the time, memang aku dapat lah the feeling of that creepy and ada gore dia. Walaupun gore dia tu macam agak kecewa sebab ada some, aku rasa ada banyak agak part dia cut ataupun dia potong kan. So tapi at least dia punya creepy tu ada lah. Untuk lakonan, aku rasa the best ataupun yang aku rasa stand out salah seorangnya adalah Christine Hakim lah. Kalau tak silap aku, dia tak pernah berlakon jadi antagonis setahu aku lah. Tapi kat sini memang dia nampak creepy gila. Every time dia on screen memang aku pun macam, wuih dia ni creepy dia macam ni. And aku rasa yang paling lemah lah, aku rasa boleh katakan apa, Aryo Bayu. Aku rasa mungkin dia tak banyak sangat script ataupun yelah role to play lah kan. Dia ada penting role dia, tapi lah, macam rasa macam kekurangan sikit. Mungkin itulah kekurangan daripada skrip lah kot. Okay, so kita pergi dekat apa yang aku kurang suka tentang movie ni. Salah satunya adalah macam mana it comes to the ending, how it told and the information yang kau receive tu. Aku rasa it's too much lah dalam satu masa. Maksud aku kat sini, kalau korang dah tengok lah kan, korang akan faham. So aku akan try tak nak spoil. Basically apa yang kau akan tahu and the whole what happens in that movie, apa yang korang akan tahu, kebanyakannya akan datang pada ending tu. And dia punya penceritaan tu ataupun macam mana dia beritahu tu agak mengecewakan. Dan juga dia punya information tu bagi aku too much lah. Too much untuk kau hadam dalam satu masa. So waktu aku balik baru aku macam piece together. Macam oh cik dia ni, okay dia ni. Macam tu lah. So it's very tough untuk kau hadam dalam satu masa time tu. Kalau kau dapat memang good for you. And also aku perasan juga because of the dark, terlalu gelap, ada certain scene aku tak sure yang supposed to be jump scare ataupun memang ada something atau benda yang aku tak nampak. Ada 2-3 scene kat lah aku perasan yang dia pan out and aku ingatkan okay ada something kan, tapi macam tak ada apa pun. Bunyi pun bunyi macam dah nak macam ada something lah kan, supposed to be ada something kan selalunya lah, tapi yang ni macam tak ada. So aku tak tahu memang sengaja ataupun benda tu ada cuma aku tak nampak. Tu lah, benda tu macam agak mengganggu lah sometimes. And
Salah satu lagi major issue aku dalam movie ni adalah banyak jugalah things that doesn't make sense dalam movie ni. Macam kita cerita horror yang lain, aku susah nak beritahu sebab kalau aku beritahu sampat ni macam akan spoil. So salah satunya lah aku try beritahu, salah satunya adalah karakter Maya ni tadi dia lari daripada satu tempat ni lah kan. So tempat ni terpencil tau. Nak datang ke situ pun naik kereta kuda, macam korang tengok dalam trailer dia kan. Tapi macam mana boleh ada kereta lalu lalang macam berdekatan sangat dengan tempat tu, walaupun diorang jalan, diorang katakan tempat tu terpencil lah, memang jauh daripada bandar apa semua. Tapi bila ada satu scene ni macam tiba-tiba banyak pula kereta kan, macam biar betul eh. Itu salah satu je lah. Itu kurang lagi ada yang benda yang macam serius lah, it doesn't make any sense lah. So they just put benda tu untuk yalah mempermudahkan lagi lah jalan cerita ni untuk terus sampai habis kan. Untuk Perempuan Tanah Jahanam aku bagi 7/10. Overall aku seriously aku enjoy this movie lah, walaupun banyak censored, banyak kena potong, tapi dia punya creepiness semua tu memang aku rasa lah. So memang aku suka. Kalau nak compare Ratu Ilmu Hitam yang aku baru tengok juga awal tahun ni dan juga Perempuan Tanah Jahanam, aku prefer lagi Perempuan Tanah Jahanam. Walaupun dua-dua ni berbeza lah, satu ni memang just untuk tunjuk apa disturbing images, yang satu lagi tu more proper apa creepiness lah kan. So aku prefer lagi lah, it personal lah kan. So aku nak terima kasih dekat Zavlog sebab kasih aku tiket untuk time premiere hari tu. And thank you so much for watching this. Please do like this video and subscribe this channel. Kalau korang dah tengok movie ni, korang boleh komen dekat bawah apa pendapat korang tentang movie ni. And jangan lupa untuk tekan bell untuk dapatkan notification kalau aku ada upload video baru. Thank you so much.